selanjutnya mau fokus ke mana? Kan juga kan udah mulai kualifikasi ya, jadi apakah mau langsung lanjut poster sampai lima dewa? Ya pasti sih, pasti kan kita tujuannya kan disini. Jadi ya makanya hari ini pertandingan bisa masuk ini kami apa ya, gimana ya mas jelasinnya, sebelum race to Olympic pasti kan ada pembelajaran ya, dari kita lawan siapa, lawan A, B, C, D, itu pasti akan ada pembelajaran dan untuk persiapan untuk race to Olympic. Dan pasti ada, karena misalnya kan ada BAC kalau gak salah ya, BAC berangkat dan Thailand pasti kayaknya nggak ikut, jalan nggak ikut, jadi kayak itu sih pasti kita apa ya, pasti mempersiapkan first Olympics. Lihat tadi menyadari nggak sih penonton di tribun itu langsung pas terbelah tiga ya, apa tidak ini Indonesia tapi belum berhasil semua. Ya bukan hanya penonton yang ada di sini, kami pun juga sedih lah misalnya saat ini, cuman kami tetap mengusungkan dada kami untuk terus mau belajar, terus mau berprestasi. Gimana ya, kita harus ada mental seorang juara juga di sini, jadi bukan hanya pada saat kami juara, pada saat kami sebagai tim, pada saat kami menerima kekalahan, bagaimana kami menerima ini semua gitu. Jadi terima kasih untuk dukungan masyarakat Indonesia yang datang ke istora, yang support penuh-penuh ke sini dari pagi sampai malam menonton kita, untuk doang kita, untuk support kita. Ya kami, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan bukan hanya kalian yang kecewa, kami sendiri yang kecewa juga. Tapi selalu doakan Abdul Fadia, kiranya Abdul Fadia selalu bertahan terus kuat dan terus apa ya, berprestasi. Thank you.